Ana diam saja tadi waktu mendengarkan keluhan pasien di awal. Sebenarnya keliru, tapi Ana diam dulu, mendengarkan dulu sebelum memberikan tindakan. Jadi pasien bilang begini, kalau dulu waktu muda atau di bawah 50 tahun, saya memang merasa ejakulasi dini. Tapi kali ini saya datang ke Mbak Ana di usia 60, saya sudah bisa menguasai ejakulasi. Saya tidak merasa ejakulasi dini, tapi justru saya mengeluhkan ereksinya nggak optimal lagi. Menurut versi pasien ini, beliau sedang di kamar mandi. Dan Ana tidak bawa-bawa siapa beliau, karena privasi pasien pasti Ana jamin. Jadi, Ana ambil kesimpulan bahwa pasien merasa aku sudah bisa mengatasi ejakulasinya, sudah bisa menguasainya, tidak merasa cepat keluar. Justru keluhanku di ereksinya. Iya, benar, karena Anda sudah masuk ke fase degeneratif, penurunan fungsi organ sebelum waktunya yang tidak lagi bekerja dengan baik, sehingga otomatis ejakulasinya lebih lama karena gasnya lemot. Ana sengaja ngomongnya agak keras biar pasien denger. Jadi bukan karena penahan spermanya, kontrol spermanya bisa bekerja lebih baik di usia 60, bukan. Jadi ini Anda, itu ibaratnya mesin, darah olinya jangan sampai kurang supaya mesin Anda nggak ngadat. Dan saraf itu motornya, penggerak penis dan testis untuk bekerja, sehingga terjadinya proses produksi ereksi hingga ejakulasi. Dan otot penahan sperma itu remnya. Saat di usia 50 ke atas dan Anda merasa bisa menguasai ejakulasi, sebenarnya adalah kemampuan gas Anda sudah menurun. Waktu muda ninja, sekarang beat. Pasti ejakulasi lebih lama. Bukan karena remnya yang pakem ya, tapi gasnya sudah ada penurunan fungsi karena faktor usia, kerentanan organ, intensitas pemakaian yang terlalu tinggi. Itu kenapa Anda seolah merasa bisa menguasai ejakulasi, karena mesinnya sudah begini, tidak lagi begini. Itu dulu ya, ambil kesimpulan. Salam vitalitas prima dari Ana, terapis vital pria Surabaya.